Bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara menonaktifkan fitur koreksi otomatis di Excel. Nah oke, kita langsung saja ke bagian Excelnya. Nah oke, langkah pertama adalah masuk ke bagian tab file. Ini ya, masuk ke bagian tab file. Kemudian pilih pengaturan atau options. Nah di bagian pengaturan Excel, kita masuk ke bagian proofing. Ini ya, proofing. Nah, di sini ada yang namanya auto correct options. Nah, di sini ada tombolnya ini ya, auto correct options. Nah, kita klik di sini. Nah, maka akan muncul bagian dialognya ini ya. Nah, oke, di sini ada beberapa pilihan. Nah, teman-teman bisa menonaktifkan fitur koreksi otomatis sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk penjelasannya ada di bagian websitenya, nanti akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi ini ya. Nah ini dia, ini penjelasannya. Misalkan yang ini berfungsi untuk memperbaiki huruf kedua jika huruf pertama dan kedua adalah huruf kapital. Nah gitu ya. Nah contohnya seperti ini gitu. Nah ya, jadi nanti untuk penjelasan mengenai pengaturannya akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi gitu ya. Nah oke, misalkan kita nonaktifkan semuanya. Nah jadi kita hilangkan saja semuanya seperti ini, hilangkan checklistnya ya seperti ini, kemudian tekan tombol OK dan tekan tombol OK lagi. Nah gitu ya, selesai. Nah jadi itu adalah cara untuk menonaktifkan fitur koreksi otomatis di Excel. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.